Sandiaga Salahuddin Uno menjadi bakal calon wakil presiden yang memiliki elektabilitas tinggi. Dari hasil survei Populi Center, nama Sandi menduduki posisi teratas dengan elektabilitas 11,5%, disusul Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di posisi kedua. Kemudian di posisi 3 dan 4 diisi oleh Mahfud MD dan Erick Thohir dengan elektabilitas 5,3 dan 5,2%. Begitupun dengan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada 24 Mei 2023. Sandi memiliki elektabilitas 11,9%, sementara Ridwan Kamil, Erick Thohir, dan AHY berada di bawah Sandi. Begitupun dengan hasil survei Carta Politika, elektabilitas Sandi meraih 19,8%. Disusul Ridwan Kamil 18,4% dan AHY 10,9%. Saya akan lanjutkan dialog bersama dengan Mas Sandiaga Uno. Ini pertama kalinya secara eksklusif Mas Sandi diwawancara setelah bergabung bersama dengan P3. Saya akan lanjutkan tadi Mas Sandi, kita terpotong membahas soal alasan mengapa P3 yang kemudian dikaitkan dengan tujuan untuk mendapatkan tiket cawapres. Apakah memang pertimbangan untuk maju di Pilpres 2024 didorong sebagai cawapres itu juga menjadi pertimbangan utama mengapa kemudian memilih P3 sebagai partai Anda yang baru? Jadi proses ini kita mundur 7 bulan ke belakang, dan pada 7 bulan ke belakang itu kami banyak berkeliling di tengah-tengah masyarakat, menyerap aspirasi dan juga menghadirkan solusi, di mana juga banyak kader-kader partai P3 mengundang untuk berbicara mengenai permasalahan kebangsaan, ya. Ekonomi masyarakat, ekonomi umat, termasuk juga bagaimana santri-santri kita bisa berikan peluang untuk mereka memiliki kesempatan bukan mencari kerja, tapi membuka lapangan kerja. Karena saya juga sebelum menjadi pelayan publik, saya ada tugas di dunia usaha, dari hanya 3 orang karyawan bisa membangun usaha nasional menjadi 30 ribu karyawan. Nah, tentunya pembicaraan mengenai posisi dan nominasi itu adalah ranah dan domain para pimpinan partai politik. Ya. Pada hal ini tentunya Pak Mardiono yang memiliki kapasitas untuk menyampaikan itu. Saya hanya fokus dalam menawarkan kepemimpinan ekonomi ke depan. Dan tentunya nanti keputusannya apa, saya hakul yakin bahwa keputusan tersebut akan diambil dengan penuh pertimbangan dan tentunya demi kepentingan terbaik bagi Nusa dan bangsa. Oke, tapi kalau kemudian Anda dicalonkan, tentu itu adalah hal yang tugas yang kemudian harus Anda lakukan, kan kira-kira begitu ya Mas Andi, kalau kemudian dicalonkan sebagai cawapres. Ya, saya nggak mau berandai-andai, tapi saya pernah mengalami posisi sebagai baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat sebagai calon, dan tugas sebagai calon itu saya paham seperti apa, karena kita betul-betul ingin membantu membangun narasi bahwa kontestasi demokrasi ini bukan hanya memikirkan jabatan kekuasaan atau kalau bisa dibilang kan kekuatan, ya. Tapi justru mengangkat hal-hal yang sangat dibutuhkan masyarakat saat ini. Pemerintah harus hadir, kemudian ke depan harus peduli terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Dan kali ini sangat jelas, harga-harga bahan pokok, lapangan pekerjaan, pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, itu yang selama ini didengungkan masyarakat. Dan saat saya turun ke bawah, mereka tetap, ada loker nggak, lowongan kerja? Pak Sandi, bagaimana nih, harga telur naik dan lain sebagainya. Nah, pemerintah telah melakukan banyak hal untuk membuka peluang usaha dan lapangan kerja dan mengendalikan inflasi. Ini perlu diapresiasi dan kita akan tingkatkan ke depan dalam pemikiran kepemimpinan yang fokus pada bidang ekonomi. Nah.